bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi nggak boleh nembak, jadi gimana dong? Ya, yang kita serukan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi nggak boleh jualan nasi malam-malam ini buka dari jam 10 datang. Dengan efek-efek seperti ini harus kita pikirkan, bukan hanya mungkin bukan hanya dari korban kekerasan meninggal, tapi dampak kepada seluruh kota dan seluruh masyarakat. Jadi kita dukung terus. Saya rasa kita harus mendukung seluruh tugas dari Polri, khususnya yang di Medan, baik itu Polrestabes Medan ataupun Polres Belawan. Tapi pemerintah Kota Medan akan terus mendukung tindakan-tindakan, kebijakan yang diambil Polri terkhusus untuk penanganan kriminalitas yang memang dirasakan masyarakat sangat meresahkan ya, sangat mengganggu, khususnya beberapa waktu kebelakang ini korbannya sudah banyak, baik itu yang sampai yang meninggal dunia, luka-luka. Ini sangat merugikan, bukan hanya merugikan korban, tapi mungkin satu korban yang jatuh, tapi ketakutannya ini sangat berdampak, khususnya bagi para pelaku usaha, warung-warung yang harusnya bisa buka sampai tengah malam. Saya nanya langsung beberapa waktu lalu, kayak contoh ada yang jualan nasi malam-malam nih buka di atas jam 10 udah takut. Nah, ini kan efek-efek seperti ini harus kita pikirkan, bukan hanya mungkin bukan hanya dari korban pelaku kekerasan, pelaku begal, tapi dampak kepada seluruh kota dan seluruh masyarakatnya itu. Jadi kita dukung terus untuk tindakan tegas di lapangan. Bawaan untuk dapat resistensi dari penyiasat hukum ya, karena dimulai jika tembak mati di tempat itu, pelanggaran harus seperti apa menurutnya? Nah, yang saya kan menyerukan kepada memang petugas ya. Saya rasa kalau tadi saya bilang, ayo masyarakat rame-rame hukum di tempat kepada seluruh masyarakat, kan tidak. Yang kita serukan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi nggak boleh nembak, jadi gimana dong? Ya memang tugasnya kan. Iya, iyalah, prosedur kan sudah ada. Makanya saya kita katakan, contoh yang saya dilaporkan oleh Bapak Kapolres kemarin, yang ditembak mati itu residivis. Laporan terhadap tindak kekerasannya, tindak kriminalitasnya itu sudah di atas 5 laporan saya tanya ya, lebih dari 5 laporan yang belum tertangkap juga dan terus menjalankan aksinya, dan terakhir aksinya itu pakai airsoft gun. Ya kita masyarakat enggak tahu, enggak bisa bedakan mana airsoft gun, mana senjata api asli. Nah, ini kan sangat meresahkan. Ini sudah pantas saya rasa dilakukan. Saya apresiasi sekali lagi. Apakah DPR sudah meminta pertimbangan dengan oleh para pakar hukum yang ada di Medan? Kita dari pemerintah, saya sudah sampaikan, kita kan selaku pemerintah hari ini melakukan, dari kemarin juga melakukan, yang bisa kita lakukan adalah preventif, pencegahan. Kita sudah banyak program-program yang terkhusus untuk anak-anak muda, karena kebanyakan saya sampaikan juga pelaku begal ini, pelaku kriminal ini biasanya usianya usia-usia produktif. Banyak program-program pemerintah yang menyasar kepada usia-usia produktif. Seperti misalnya contoh beasiswa, kita kucurkan dari tahun kemarin sampai dengan tahun ini, bisa dikatakan banyak, bukan sedikit lagi, program-program untuk menunjang prestasi non-akademik, contohnya yang selama ini hanya akademik, non-akademik, misalnya dia ada bakat, ada prestasi di bidang seni, olahraga, ini kita bantu. Beasiswanya untuk pelaku usaha juga kita berikan bantuan, bukan hanya modal tapi pelatihan dan segala macam. Dari Dinas Tenaga Kerjaan banyak yang kita lakukan. Hari ini tempat nyari lapangan kerja sudah kita gunakan sistem yang lebih terbuka, menggunakan digital. Daftarnya juga bisa langsung di situ, interaksi sama penerima kerja juga bisa di situ. Dan yang terakhir kita ada pembinaan. Kalau di Medan itu ada Medan bagian utara, ada 3 kecamatan di sana yang kita khususkan program anak muda di sana, dan itu bisa mereka bisa nanti ikut, tetap ikut tes, tapi kita latih secara khusus, baik itu tes TNI Polri, IPDN, dan sekolah-sekolah
instansi yang lainnya. Ini sudah ada yang lolos, belum setahun kita buka programnya, dari 100 orang sudah ada yang lolos satu. Ini mudah-mudahan bisa terus berkembang. Ini kan sudah banyak program-program yang kita buat, baik itu pembangunan fisik dan sumber daya manusianya. Nah, ini tinggal kalau yang nggak mau ikut, kecuali yang memang nggak mau ikut, jadi gimana lagi dong kita? Kalau kita belum ada program ya. Nah, intinya Pak, mungkin penegasan saya, kalau ada pelaku begal yang sudah memang merasakan itu, didukung Pak ya, dari Polri sendiri Pak? Dukung, sampai hari ini saya paham betul apa yang dirasakan masyarakat Medan, jadi sampai detik ini saya masih mendukung. Tindak tegas, tembak mati di tempat, saya masih dukung. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.